Abang udah divaksin belum? Terus terang saya belum divaksin. Kenapa bang? Karena saya habis sakit, sekarang di masa penyembuhan. Sebetulnya vaksin ini sangat perlu sekali untuk kekebalan tubuh kita. Dikarenakan saya masih penyembuhan, habis sakit ini jadi belum. Kalau istri saya sama anak saya alhamdulillah udah pernah divaksin. Tapi abang niat mau divaksin? Oh iya perlu, iya pasti. Bang, emang vaksin penting ya bang ya? Penting sekali. Kenapa bang? Iya buat kekebalan tubuh kita juga, menjaga kesehatan diri kita juga. Gitu. Gitu ya? Iya. Pak, Pak, gimana Pak kondisi sekarang, Pak? Parah. Parahnya kayak gimana, Pak? Ya udah segala-galanya memang parah. Terus yang kali ini gimana nih, Pak, untuk tetap bisa bertahan, Pak? Ya karena mau gimana lagi? Kita jalanin aja udah keadaan begini. Lebih parah. Bapak udah vaksin belum? Hah? Bapak udah vaksin? Enggak. Kenapa enggak mau? Enggak. Yang divaksinnya pada tastos dulu, udah saya menet gini aja supaya kum dah. Jadi takut ya pak? Atau gimana? Ya takut lah. Tapi udah ada, udah denger ya? Tahu? Tahu. Kalau ada itu ya? Tahu. Ya, kita percaya yang kuasa aja udah. Emang udah punya pengalaman buruk apa? Atau cerita dari orang? Ya ngedenger-dengar. Sering orang habis vaksin begini, sering orang yang begini. Tapi himbauan bapak dapat ya? Himbauan vaksinnya dari pasar ya? Kalau pasar nggak ada kayaknya. Polos orang pasar malah. Orang mau banyak, motor segala macam ya. Tapi yang balanya jarang ada. Oh gitu ya? Iya. Penurunan ya pak? Nurun. Kalau dapat aja tiap hari juga. Oh, cuman penurunan iya. Drastis ya? Iya, persis. Sama pasar mah rame aja. Oh gitu ya pak? Iya. Yang belanja kadang-kadang kan kesini apa tahu takut ke pasar atau apa sih ada gitu ya pak ya iya. Tapi penting nggak sih sebenarnya pak kalau menurut bapak itu apa penting supaya apa ya, pak sehat ya pak ya sehat juga emang sehat lah kita mendingan aja kalau anak istri mungkin ikut ya pak ya ikut ya udah sekolah mama udah sekolah ya tapi bapak tahu nggak kalau ada pengumuman untuk vaksin di sini tahu aku kemarin nggak ada di sini dua kali di pasar. Jangan lupa subscribe ya!